pergilah dengan selamat. Terimalah semua berkat, semua restu, semua konfirmasi dari setiap orang-orang yang ada di atas Anda. Sebelum Anda merasa perlu membuka dan memulai sebuah kegerakan yang luar biasa, lebih dulu terimalah restu dan berkat dari otoritas-otoritas yang ada di atas Anda sebagai tanda konfirmasi, karena begitulah cara Tuhan bekerja. Ketika Musa mengalami perjumpaan spiritual, yaitu semak api yang menyala-nyala, dia sanggup dan berkesempatan berbicara dengan Yahweh secara langsung. Ada begitu perubahan menyala-nyala dan nyata dalam hidup Musa. Tetapi ia juga berbicara kepada ayah mertuanya agar memberikan restu dan berkat agar Musa memulai misinya. Ini yang tercatat di dalam Keluaran 4:18. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Dan Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Terimalah semua berkat, semua restu, semua konfirmasi dari setiap orang-orang yang ada di atas Anda. Dan pergilah, jalanilah dan mulailah pergerakan dengan Tuhan, bersama-sama Tuhan, dengan restu dari Tuhan dan manusia. Amen.